kita harus tahu dulu yang mana variabel bebas, yang mana variabel terikat ya. Tentunya kita bisa melakukannya setelah kita mengetahui dari judul maupun bab 3 penelitian kita. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini kita besarkan dulu. Nah, analisis regresi metode hipotesis ya. Jadi katanya di sini kalau kita lihat teknik analisis hipotesis untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Ya, jadi kalau sederhananya kita pakai dia seperti ini. Nah, ini variabel x1, ini variabel x2, ini variabel y. Di sini kita menghitung bagaimana pengaruh variabel x1 terhadap y. Di sini kita menghitung bagaimana pengaruh variabel x2 terhadap y. Nah, yang kemudian ini ada secara bersamaan kalau x1 dan x2 bagaimana pengaruhnya terhadap y. Jadi itulah yang akan kita lakukan kalau kita melakukan apa yang disebut dengan regresi apa ya, berganda. Nah, kita lihat lagi. Dengan demikian, secara sederhana dapat dikatakan bahwa apabila kita ingin mengetahui ada tidaknya pengaruh satu variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan analisis sederhana karena satu-satu dia satu X satu Y. Jadi kalau X nya lebih dari satu itu berganda namanya. Nah, sebelum melakukan uji regresi berganda itu ada namanya, sering dikatakan orang, yang disebut dengan uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Nah, yang nomor 1, 2, 1, 3, dan 4 ini dipakai kalau data kita itu adalah data yang dari kayak kuesioner ya. Nah, kalau kita menggunakan uji yang satu lagi, uji linearitas dan uji otokorelasi, ini biasanya ya dia untuk data yang sekunder dari pihak ketiga ya. Contohnya kita mengambil data dari BPS, Badan Pusat Statistik, atau dari Bank Indonesia ya. Jadi itulah yang dipakai sebagai uji asumsi klasik ya. Ini ada lagi yang mau join. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh kasusnya. Di sini judul penelitiannya adalah berjudul pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi. Nah, jadi ini kita lakukan ya. Ini berarti data sudah melewati uji asumsi klasik yang dulu saya ajarkan juga ya. Udah saya ajarkan. Jadi ini udah lewat uji asumsi klasik, ini ecek-eceknya aja ya. Nah, kita lakukan. Nah, sekarang kita ambil lah SPSS kita. Kita buka. Kita klik di sini. Kita lihat SPSS. Mana SPSS ya? Ini kayaknya di atas ini. IBM SPSS 22. Nah, ini dia. Kita run as administrator. Oke. Kita tunggu ya. Ini bentar dia jalan. Ini laptopnya enggak begitu cepat ya. Oke, kita sambil dia jalan. Nah, ini kita lihat. Waduh, agak lambat dia ya. Enggak apa-apa, kita tunggu saja. Ini agak putar-putar, belum jalan ya.
kita tunggu ya sambil kita ini baru terbuka sedikit, bentar kita lihat. Ini gara-gara buka SPSS hang laptopnya. Ya, ini tadi si Timothy katanya dia besok ujian seminar proposalnya. Nah, sekarang kita share dulu. Kita share layarnya, seluruh layar. Oke, bagikan. Nah, di sini udah terbuka. Tadi dikatakan ya, variabelnya adalah X1 motivasi, X2 minat ya, X3 Y-nya prestasi. Nah, kita selalu kita besarkan supaya kelihatan variabel view. X1 kita klik aja di sini. X1, X2, Y. Nah, baru kita kasih label motivasi, baru minat, baru prestasi. Nah, karena dia kan rata-rata tidak ada desimal-desimal, ini kita apakan aja. Nah, udah, baru kita buka data view. Nah, dia udah muncul ada di sini. Nah, sekarang karena dia sudah ada tadi saya download datanya, kita udah ada di sini di Excel, dalam bentuk Excel ya. Kita besarkan, kita copy saja. Ini contoh saja ya, respondennya cuma 12, tapi ini kan nggak mungkin ya sebenarnya ya. Kita buka dia ke SPSS. Nah, nih, kita pastekan saja. Nah, paste. Udah masuk datanya untuk 12. Kita keluar dulu. Baru kita ikuti lagi petunjuk yang ada di halaman website ini. Kita besarkan layarnya. Nah, ini baru, ini kan udah masuk, kita semua udah masuk datanya sampai di sini udah. Baru kita ikuti di sini analyze regression linear. Baru kita lihat lagi. Kita lihat di sini pindahkan X1 ke independent, baru Y-nya ke dependent, method enter, terus statistik. Kita lihat estimate. Nah, ini coba kita lanjutkan dulu ya, kita buka SPSS-nya. Nah, ini dia, kita besarin. Analyze regression ini linear. Nah, pindahkan yang prestasi Y ke dependen, motivasi dan minat X1 X2 nya ke independen. Baru statistik kita klik ya, kita buka lagi tadi apa katanya. Statistik kita klik estimators model fit, baru continue. Estimators model fit, baru continue kita klik. Nah, apalagi katanya di sini, terus klik OK. Udah, tinggal klik OK saja. Nah, kita klik dia OK. Nah, tinggal kita lihat outputnya keluar. Nah, inilah dia. Nah, kita lihat. Nah, kita bandingin dengan yang di website. Pertama, katanya ini ada variabel entered or removed. Nah, ini sama dengan yang hasil kita punya. Ya, kita lihat. Ini dia. Nah, ini dia kan variabel entered removed. Nih, sama. Baru kita lihat lagi yang di website. Apalagi katanya ada model summary memberikan informasi tentang nilai koefisien determinasi, yakni kontribusi atau sumbangan pengaruh variabel minat dan motivasi secara simultan. Nah, terhadap variabel prestasi. Nah, ya, tapi ini kan ini ya maksudnya ya, kalau R square. Nah, ini kan R square 0,839. Nah, kalau artinya coba kita lihat punya kita. Nah, ini dia. Nah, R square itu 0,839. Mana yang dipakai? Ada yang make R square atau adjusted R square. Ya,
Ya, biasanya ya kalau ya kalau menggunakan variabel bebas lebih dari satu digunakan adjusted, nah, ya adjusted R square. Nah, tapi ini apa ya, ini sering digugat di oda orang membantahnya, kalau hanya duanya masa pakai adjusted. Tapi ada juga dosen nanti yang bersikeras harus pakai adjusted. Ya, biasanya kalau saya sih lebih cenderung harus lebih dari dua, tiga gitu, baru disesuaikan. Adjusted itu kan artinya disesuaikan. Kenapa dia perlu disesuaikan? Karena banyak variabel bebasnya atau independennya. Tapi nanti kalianlah yang menghadapi dosennya itu ya, boleh adjusted kan. Nah, kita lihat di sini. Selanjutnya, nah ini tadi ada katanya. Nah, ini di sini kita lihat dulu, ada tadi punya si Timothy, dia kasih sama saya. Kita langsung aja kita buka proposal skripsinya. Dia bab tiganya, coba kita lihat ya. Di situ ada cara membaca R square-nya, coba kita lihat di bab tiga. Ini variabel. Nah, inilah dia punya sampel. Nah, sumber data, uji validitas, heteroskedastisitas, uji parsial, uji simultan. Nah, ini dia koefisien determinasi. Nah, jadi di sini menurut yang ditulis si Timothy dari buku Paramita dan kawan-kawan, katanya di sini ada ya, ada kalau koefisien atau R-nya, koefisien korelasi ya, 0,490, R square-nya 0,240, adjusted R square 0,219. Nah, di sini katanya koefisien determinasi menggambarkan kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel independen. Nah, ya, jadi dia di sini, nah kalau x1 dan x2 dicampurlah dia ini, divariasikan, diambil di sini separuh, di sini separuh. Nah, inilah dilihat pengaruhnya terhadap y. Nah, inilah arti R square, variasinya ya, variasi dari variabel kok dependen, independen ya, dependen ya, terhadap variabel dependennya. Nah, kalau dia R kuadrat di 0,24, artinya variasi kedua variabel independen, nah variabel bebas ya, mampu menjelaskan 24 variasi ya, variasi yang terjadi pada, nah ini si Timothy dicontehnya ya, lupa dia respon pasar, ini harusnya bukan ini variabel dia ya, lupa, nggak apa-apa, perbaikinya nanti. Ya, jadi variasi mampu menjelaskan variasi terhadap variabel terikat. Nah, jadi kalau yang contoh kita punya tadi, coba kita lihat ya. Nah, ini seandainya kita pakai yang ini, nah, berarti kita artikan dia yang ini, inilah kita pakai. Nah, kita artikan variabel x1 dan x2 mampu menjelaskan variasi variabel y sebesar 83,9%. Nah, dari mana datangnya 83,9? Itu dari sini. Ini kan tadi 0,839. Kalau dirubah bentuk persen, kan desimal dirubah, jadi ya. Nah,
itulah dia 83,9%. Kalau kita pakai R square, kalau kita pakai adjusted, nilai R kuadrat yang sudah disesuaikan berarti besarnya sebesar 80,3%. Nah, ya, oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi. Nih, kita masuk ke namanya koefisien. Koefisien. Nih, kita buka. Nah, koefisien itu ini dia. Ini kita geser dulu supaya jangan. Nah, ini koefisiennya. Artinya apa? Inilah kan kalau tadi kita buat persamaan regresi y sama dengan ya sama dengan a ditambah b1 x1 ditambah b2 x2. Nah, dari mana kita dapat nilai a itu adalah konstanta yang ini. Nilai B1 adalah yang ini koefisien regresinya. B2 inilah ini. Nah, maka dari sini kita buat persamaan regresi menjadi nah, Y sama dengan 2,612 karena dia positif ya, tambah 0,192 x1 tambah kan ini positif ya, di sini kita lihat dia makanya tetap tambah. Kalau di kalau seandainya di sini ada negatif, ini jadi negatif. Nah, ya. Jadi kita lihat 0,88 x2. Nah, itulah persamaan. Jadi kita lihat persamaan nanti bagaimana kita membaca ini ya? Coba kita lihat punya si Timothy ada kayaknya tadi dia buatnya. Nah, rumus-rumusnya itu tadi. Nah, ini dia. Ini ada dibikinnya kebetulan sama ya, cuman beda variabel. Ya kalau di sini Y-nya kepuasan pelanggan, X1 harga, X2 adalah kualitas pelayanan. Nah, tadi yang rumus itu ini dia turunkan dari sini. Nah, kalau kita lihat, oh ini belum ada ya terjemahannya. Nah, di sini kan bisa kita lihat. Tadi A, A itu ialah konstanta. Eh, kok nggak dibuat si Timothy ini A-nya? Oh, nggak kamu buat nih Timothy ya. Ini kamu buat A ini apa? B1 itu koefisien regresi untuk variabel harga. B2 itu koefisien. Nah, nilai-nilai ini nanti yang kita dapatkan ya. Itu yang kita ada lagi yang mau masuk ya. Nah, nih. Ya. Ini admit. Nah. Nah, kalau kita lihat dari yang punya kita tadi, nih ah. Ini dia. Nah, ini. Inilah dia tadi. Ini A, ini B1, ini B2. Nah, ya. Itu nanti ada penjelasannya. Nah, inilah yang disebut dengan hasil uji parsial. Nah, apa itu parsial? Yaitu masing-masing variabel bebas ini terhadap y-nya. Nah, satu lagi kita lihat sekarang. Uji serempak atau simultan. Nah, kita lihat di skripsi si apa? Nah, Timothy. Nah, di sini ada ya, kita lihat. Nah, pertama, nah ini uji parsial atau uji T. Nah, di sini uji simultan atau uji F. Nah, dia kita ambil hasilnya dari nah ini dia. Kita buka hasil kita tadi. Nah, ini perhatikan. Uji simultan atau F ini dia dari ANOVA. Nah, ini dia aja. Nah, berarti kalau kita lihat saja ininya sig-nya. Jadi kalau sig lebih kecil dari 0,05 apa artinya? Nah, kita lihat
apa yang didefinisikan dari skripsi si Timothy tadi. Nah, ini dia. Nah, katanya di sini, kalau F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, ini F hitung ya sama F tabel. Dari mana kita bisa tahu? Dari kita buka tabel statistiknya. Yang F hitung itu ini. Nah, inilah yang dinamakan F hitung. Bandingkanlah dia dengan F tabel. F tabel itu harus kalian lihat nanti di setiap buku statistik pasti ada. Nah, kalau kita malas, sama saja itu dengan kita buka atau kita lihat nilai signifikannya ini. Nah, coba kita bandingkan tadi dengan punya si Timothy ini, skripsi dia ini. Nah, ini berarti, berarti kalau kita ambil yang ini, kita malas ngelihat tabel, kita lihat aja, berarti sig hitung, kalau sig hitung lebih kecil daripada sig tabel, maka katanya di sini H0 ditolak. Nah, tadi sudah kita hitung sig-nya. Nilai sig adalah 0,000. Nilai sig tabel yang ditentukan adalah 0,05. Berarti dia lebih kecil. Nah, maka kesimpulannya ya H0 ditolak. Nah, jadi kalau H0 ditolak, yang diterima H1 atau H alternatif. Nah, ini berarti ini kan ini kita coret ditolak dia. Nah, ini terdapat pengaruh secara simultan bla 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 dan seterusnya. Jadi kalau kita melakukan kayak regresi seperti itu, itulah ya. Nah, ada lagi nggak kira-kira di website ini ya, kita lihat tadi apalagi dia mau dijelaskannya. Nah, udah. Nah, udah sampai di situ dulu, udah selesai ya. Kita hentikan berbagi. Kira-kira ada yang mau kalian tanyakan, jangan malu-malu, silahkan bertanya. Kalau nggak ada ya kita lanjut, nggak apa-apa, udah kita akhiri saja. Kalau nggak ada ya, kalau ada silahkan ya. Nah, barangkali nggak ada ya, nggak ada ya. Oke, kita foto dulu ya, supaya kok si Yuni Kartika ini dia aja di tengah ya, atau ini kena apa, kita matikan dulu rekaman lagi.